perkenalkan diri tetamu kita. Mungkin ada yang dah kenal dekat live, mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang dah tahu. Kita punya teaser, teaser tak berapa nak teaser. So mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. So mungkin di kesempatan ni boleh memperkenalkan diri sikit je lah kan. Sekali assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali terima kasihlah kepada Zami. Sama-sama. Bos jemput Abijah. So bangga dapat panggil lah. Nama saya Rizal Fahmi Abdul Rosid. Nama panggilan orang biasa dengar Kelantan panggil ya. Abijah. So boleh ceritakan sikit tim-tim yang pernah Abijah berbakti. First career dalam bawah 19 eh. Selection bawah 19 Kelantan lah. Dan terus ke President Cup Senior. Dan berhijrah ke Selangor 2014, 4 musim. Lepas tu Negeri Sembilan, balik kepada Selangor United. Okay. Last Immigration FC 2020. Terakhir. So memang start daripada Kelantan? Kelantan. Lahir Kelantan? Kelantan. Start bola sepak Kelantan? Kelantan. Sampai 2000? 2013. Oh, zaman orang kata golden, golden Kelantan. So awal-awal ni kita nak ice breaking yang mana mungkin dah ramai yang tahu yang main bola tadi tu. Tapi kita nak start dengan satu fakta yang mungkin ramai orang tak tahu pasal Abijah. Mungkin ada hobi yang rare ke, ada benda yang dalam sisi di mainstream media orang tak tahu Abijah ada minat ni ataupun pakar dalam satu bidang ke. Macam terserah lah apa benda. Terserah. Fakta menarik. Kalau favorite macam lepas bola tu, okey, badminton lah. Sukan lain selain itu badminton. Badminton favorite. Macam weh eh. Lebih kurang sikit. Kita suka confident tu. Bagus, confident tu penting. Memang badminton antara ni lah. Sebab kita ada juga before ni punya soalan. Kawan saya ada tanya, player bola kalau jumpa dengan player bola, dia main bola ke? Kalau Abijah macam mana? Tak, soalan kau ni sama je tiap-tiap orang ni. Aku nak tengok semua player bola, dia sama tak? Kalau jumpa player bola lain, abang Abijah main bola juga ke? Kebanyakan bola. Tapi kalau badminton ni yang orang macam tak orang luar lah. Orang luar umum lah. Yang tak pro pasal tak, bola. Tak, maksud dia tadi tu, soalan dia tu, kalau kita jumpa kat luar, atau awak jumpa saya kat luar, kita main bola ke tak? Sama-sama. Sebab saya pelik, dia orang ni jumpa, dia jumpa dengan apa? Main golf. Play bola ni semua. Main golf. Apa? Kawan saya tanya, korang kalau jumpa tak main bola eh? So jawapan ni kita dah jumpa lah mana ni. Sebab dah boring. Okay, itu satu fakta menarik ya, main badminton. Apakah pengalaman pengalaman yang paling manis lah dalam bola sepak? Sebab kita tahu tadi Abijah memang start terus dengan Kelantan. Lepas tu ke Selangor. Lepas tu memang lama di Kelantan lah. Orang kata di golden time golden Kelantan era. Golden era Kelantan tu Abijah ada dalam tu. Apakah kenangan paling manis sekali masa tu lah? Secara personal dia. Personal. Dalam kerjaya bola. Bola kita dapat satu je kalau bola kan, piala kan. Kita dapat kecapi piala. Menang piala kan. Menang piala. Dan nak lagi yang treble 2012. Itu lagi lah. Itu luar biasa. Siapa yang ada fans masa tu, dia tahulah aura dia macam mana kan. Gila bah. Selain daripada piala, maksudnya mungkin ada game ke yang sampai sekarang tak boleh lupa langsung. Game gol lah. Gol mana lah? Masa lawan Lion. Puskas lah. Tapi masa tu tak ada Puskas. Puskas tak berapa? Rasa tak ada. Kalau tak boleh jumpa Ronaldo lah. Oh. Rasa masa tu tak ada lagi tu. Puskas tu 2012. Puskas tu masa Faiz Supri tu kan. Lain lawan bola. Tu lah tak boleh sebut kan. Gila bah. Jaringan lain. Kalau orang Kelantan tu panggil itu ayat dah gilop-gilop. Get power dah tu. Masa tu main kat mana? Kat Kota Baru. Kota Baru lawan lain. Stadium Keramat masa tu. Gol ketiga. Menang apa masa tu? 3-0. Ingatkan 13.
Sedap. So kita nak tahu juga maksudnya perjalanan daripada start kerjaya bola tu macam mana boleh masuk? Main kabel ke? Tak ada lah. Zaman dulu masih cerita kabel. Zaman dulu aku mana tahu kau ada kabel ke kan? Kita nak tahu macam mana perjalanan tu. Adakah terjumpa dompet? Terjumpa dompet tu? Jumpa coach ke? Mana kita tahu? Apa kaitan jumpa dompet dengan jadi play bola? Manalah aku tahu. Dia ada cerita-cerita yang orang luar tak tahu. Kasi oh, okey. Jadi boleh cerita macam mana jadi turn profesional. Profesional tu. Bawah umur macam sekolah-sekolah kan main cycle daripada cycle cycle and then 2000 SPN 2003 pergilah selection dekat ni lah under 19 Milo dulu kan Talent Milo main cycle tak dapat lah main cycle memang dah yang academy punya player pun naik dah pergi selection sama memang tak dapat lah cycle kan tak score apa semua gini okey tak masuk 2003 tu tak terpilih. So main-main bola kat kampung lah. Dom, Pelem Dom Tumpah dan gitu lah. Local. 2004 pergi selesa main atas position center back. Center back. Lepas tu dekat situ terpilih. Di situ bermulanya melekat center back? Sampai lah ni? Lekat lah center back. Tapi lepas terpilih tu banyak main defensive midfield.